selamat malam. Selamat datang di Oasis Kedamaian. Mata air kedamaian dari dalam diri. Program ini diadakan oleh Brahma Kumaris Mengwi untuk mengajak sahabat FB bermeditasi atau relaksasi bersama-sama yang sepanjang hari telah sibuk menguras energi, energi tubuh dan pikiran. Sekarang saatnya kembali untuk memulihkan energi, mengecas kembali sang diri. Jadi duduklah senyaman mungkin, cari tempat yang tenang, selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama untuk masuk ke dalam diri, merasakan kembali mata air kedamaian. Sepanjang hari, kita telah memikirkan berbagai hal, berbagai urusan. Sekarang tariklah napas agak panjang. Hembuskan perlahan. Tarik napas lagi. Hembuskan perlahan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Sekarang saya akan mencoba masuk ke dalam diri, memikirkan tentang diri saya dan hal positif. Bila nanti ada buah pikiran tentang hal lain muncul, bisa dijelaskan kepada sang diri, kepada pikiran. Oh pikiran, waktu saat ini adalah untuk memikirkan tentang hal positif mengenai diri saya. Untuk merasakan kedamaian, kita perlu memiliki buah pikiran yang positif.
pikiran yang jernih, pikiran yang jernih tidak bisa terisi kenegatifan atau kesia-siaan. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah mengubah hal yang buruk, hal yang negatif menjadi positif. Dasar dari menerima adalah memberi. Daripada menunggu untuk diberi respek, diapresiasi, dikasihi, diperhatikan, maka saya akan mengubah pikiran saya menjadi dermawan. Menjadi sosok yang memberi. Pikirkanlah restu baik atau doa untuk siapapun. Beri mereka pikiran baik. Beri restu baik. Bila ada, kita berharap untuk dihargai seseorang, hargailah dia melalui pikiran. Saya menghargai jiwa itu. Saya menghormati jiwa itu. Saya mengasihi jiwa itu tanpa syarat. Karena ada kebahagiaan dalam memberi. Saya memaafkan jiwa itu. Karena memaafkan juga bentuk dari kasih pada diri saya. Dengan memberi maaf, saya secara otomatis menyembuhkan luka. Kemudian beri restu baik. Pikirkanlah tentang memberi harapan baik pada jiwa-jiwa di sekitar kita. Semoga dia bahagia. Semoga dia penuh keberuntungan.
Semoga dia kuat. Semoga dia sehat. Siapapun yang muncul dalam benak pikiran secara tulus dan ikhlas, berilah dia restu baik, harapan-harapan baik, agar kebaikan dan keberuntungan datang padanya. Sebagai jiwa, saya punya kualitas yang sangat bernilai. Kasih sayang. Kerendahan hati, kedamaian, ini bisa saya rasakan bila saya terus memelihara pikiran baik dan positif tentang diri saya, tentang orang lain, dan tentang kehidupan. Saya adalah jiwa yang dermawan, memberi restu baik, harapan baik kepada semua jiwa. Saya mulai merasa perubahan energi. Saya mulai merasa lebih bahagia karena dengan memberi, saya menjadi puas. Alasan kebahagiaan adalah bisa puas, bersyukur, dan ikhlas. Saya ikhlas memberi restu baik, harapan baik kepada semua jiwa. Meski kepada jiwa yang saya kira pernah menyakiti atau membuat saya sengsara, namun
saya adalah jiwa dermawan. Jiwa yang penuh kasih, yang terus memberi. Teruslah sibukkan diri untuk memikirkan tentang kebaikan, tentang menjadi dermawan, ini adalah langkah pertama. Untuk masuk menuju mata air kedamaian. Saya tarik napas lagi. Hembuskan perlahan. Sekarang, saya akan masuk lebih dalam. Saya melihat diri saya. Sedang duduk, dan saya mulai bawa perhatian saya ke tengah dahi, bahwa saya adalah jiwa. Cahaya halus dan lembut yang memancar di tengah dahi. Tubuh ini adalah pakaian kostum yang saya kenakan. Saya adalah jiwa yang indah, jiwa yang manis, jiwa yang lembut dan halus, namun penuh dengan kekuatan. Dan saya mulai memancarkan getaran kedamaian. Saya adalah jiwa yang damai. Memancarkan getaran kedamaian ke sekitar saya.
getaran kedamaian ini. Terus menyebar ke sekitar saya. Inilah diri saya yang asli. Damai, ringan, dan bebas. Saya merasa bebas lepas dan dalam perasaan yang bebas ini saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang demikian berharga. Terima kasih alam. Terima kasih semesta. Dan terima kasih pada seluruh jiwa yang memberi saya cinta kasih yang berlimpah. Pelihara perasaan ini, dan apabila energi terasa turun, ingatlah untuk masuk lagi ke dalam diri, mencari mata air kedamaian. Selamat, karena mulai terhubung dengan diri Anda. Dengan mengambil air kedamaian ini, saya bisa mulai membagikan perasaan ini pada siapapun yang saya temui, pada siapapun yang saya inginkan. Terima kasih kita
pada diri kita masing-masing. Karena telah meluangkan waktu untuk diri kita. Baiklah sahabat FB, tidak terasa sudah 30 menit berlalu dan sesi seperti ini akan kita lanjutkan besok pada jam yang sama. Selamat malam. Semoga selalu damai dan berbahagia. Saya jiwa yang damai.